Okey, sebagai pengenalan, perkongsian saya pada hari ini adalah berkenaan dekorasi bunga timbul ke atas kotak hadiah. Okay. Dekorasi bunga timbul terhadap kotak hadiah. Yes. Okey, sebabnya sebenarnya apa yang cikgu tampilkan pada hari ini, okey, banyak dekorasi yang kita boleh buat selain kotak hadiah. Sebenarnya dekat atas papan plywood boleh, atas kanvas boleh, dan semuanya adalah daripada bahan-bahan kitar semula. Dan mudah didapati dekat kita punya sekeliling. Okey, sebab apa yang cikgu dapati, okey, contohnya cikgu ada bawa cikgu punya dekorasi bunga. Okey, bunga orkid ni. Yang cantik ni. Okey, selalunya kita hias di rumah kan? Betul. Okey, tapi setiap tahun tu kita rasa kita nak ada perubahan. Macam tahun ni tema kita pink, tapi tahun hadapan tema kita mungkin warna putih. Macam mana kita nak ubah? Tapi kita nak ubah. Tapi yang lama jangan buang. Jangan buang. Okey. Okay. Yang cikgu dapati juga kalau hiasan kelas, kalau di sekolah kan. Kalau hiasan kelas pun sama. Ramai di antara murid-murid kita suka dekor kelas kita dengan menggunakan bunga-bunga. Tapi tahun ini dekorasinya berlainan. Bunganya lain. Tahun depan pun lain. Takkan kita nak buang. Tapi saya nampak ada pembaziran kat situ. Okey. Terbuang saja bunga-bunga yang kita buat tu. Tapi untuk hari ini, bunga-bunga yang terbuang ataupun bunga-bunga itu kita berkitar semula. Dan kita akan buat satu dekorasi yang indah dan kita boleh menjana kewangan kita sendiri. Kenapa? Macam mana kita nak menjaga kewangan cikgu? Okey. Sebagai contoh, okey, kalau Ifan nampaklah dekorasi kat sini, sebenarnya bunga-bunga ni ataupun canvas ni saya ambil daripada kelas saya sendiri. Okey. Okey, kelas saya sendiri, bilik seni saya sendiri yang tidak diguna pakai. Sebenarnya canvas ni kita dah ada hasil, tapi hasil tu kita rasa kita tak nak lagi. Okey. So, kita ambil bunga-bunga lama yang kita guna pakai, kita tampalkan jadi satu hiasan, kemudian kita spray sahaja. Spray je, okey. Okay. Dan hasil cikgu ini sebenarnya dah ada pun pembeli. Dah ada pembeli dah? Ya, wah, betul. Betul cakap cikgu. Ya. Kalau kita siapkan hasilkan seni kraft kita, kita boleh jana pendapatan juga. Betul. Untuk kita siapkan kraft kita pada hari ini, mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi bahan-bahannya. Silakan. Okay. Apa yang kita ada? Untuk hari ini, okey, selain bunga-bunga yang kita semula, saya pun akan menunjukkan bunga-bunga yang diperbuat daripada kertas doily ini sendiri. Kertas? Kertas doily. Kertas doily, okey. Yes, doily paper, okey. Memang mudah didapati selalunya lah. Okey, selalunya kita boleh beli atau kita dapatkan di kedai-kedai membuat kek. Okey, selalunya ada warna putih. Tapi hari ini cikgu nak buat kelainan, saya ambil warna-warna yang lain. Okey, contohnya biru, pink ataupun hijau. Okey. Okay. Ini bahan yang pertama. Kertas doily yang kedua. Yang kedua, okey, kita mesti ada gunting. Gunting ni bahaya sikit kan cikgu? Betul. Gunting ni tajam. Okey. Tapi saya rasa anak-anak kita boleh gunakan dengan cermat. Betul. Okay. Kalau tak berani dapatkan pengawasan dari ibu bapa dulu. Ya, okey. Baik. Gunting. Kemudian kita ada cutter, pemotong. Okey, untuk bunga-bunga kita nanti. Kemudian kita juga ada gam. Gam. Okey. Okay. Untuk aktiviti kita nanti. Kemudian kita ada spray. Okey. Beberapa jenis warna spray lah. Untuk hari ini cikgu buat warna apa cikgu? Kita boleh pelbagaikan. Sebenarnya kita boleh buat campuran warna. Campuran warna pun boleh? Ya. Macam kita nampak dekat sini ada warna silver, ada warna gold, warna putih, warna pink. Okey. Kita ada kepelbagaian di situ. Kepelbagaian. Ya. Kemudian, okay. Ada apa lagi, cikgu? Ya. Ini. Benda pentinglah. Ini sebenarnya kotak hadiah. Kotak hadiah yang kita rasa biasa saja. Betul. Kita kosong tak nampak. Ya, kosong saja. Tak nampak tarikan di situ. Kalau sebelum ni kotak hadiah atau kita nak bagi hadiah, kita balut. Betul. Okay? Kita balut kotak kita ni menggunakan pembalut hadiah. Tapi apa kata kita buat pembaharuan, kita letakkan bunga-bunga timbul atau bunga-bunga yang digunakan menggunakan kertas doily itu sendiri. Baik.